Alright, so Awin nak tanyalah, perkenalkan diri Awin dulu, Awin asal mana? Sebab kita tahu Mak Etote ni, kita kena kecek Kelantan dengan English. Okay. So adakah Awin ni orang Kelantan kau ke apa? Kenalkan diri dulu. Okay, so first of all, hi, assalamualaikum, saya Awin Ismail. Nama penuh Awin, Nik Nor Farzuin binti Nik Ismail. Okay, so Awin berumur 22 tahun tapi tak official lagi. Nanti nak minta ajar dengan Mi dengan Nisa bulan 10 ni. Bulan 10 ni, saya rasa Nisa lagi Hong Kong. Allah, aku tak pelan. So Awin berasal dari Kelate tapi membesar dekat Rawang, Selangor, Kuala Lumpur. Kira beranak tu? Beranak sini sehari kot. Lepas Umi habis pantang lah. Lepas Umi habis pantang, terus kita orang menetap di KL. So IC03 lah. IC03. Tapi besar tu dengan KL dah. Dengan KL dah. So macam Nisa tanya tadi, okay, dari Mak Etote ni, Mak Etote movie ni, aku kena kecek Kelate 100%. So for me, bagi Awi macam susah sikit sebenarnya, sebab kita membesar di KL. Okay, memang Kelate, memang IC03, tapi kita membesar dengan suasana dialect semua on KL. So nak kecek Kelate tu for me balik lidah sikit kan. Macam Ming ni saya tahu nak kecek gapo macam ni. Gapo dia jadi macam tak saya faham. So for me is bit susah sikit lah. So Kelate tu ahli ayah ke ahli mak? Dua-dua. Mawi orang Kelate, Papa Awin pun orang Kelate. Kera-kera dengan Bung Musen. Cuma pindah dekat KL lah. Kijol. So lah ni, Awin ni memang 100% sebagai freelance kau gapak ataupun ada bekerja? Okay. Macam as you guys know, Awin dilahirkan from program reality Dewi Remaja di 2018 dengan 2019. So Awin lepas dari tu, sebenarnya sebelum tu Awin kerja sebagai beauty consultant dekat Hanan Medispa. Tapi lepas daripada Dewi Remaja tu, stop Awin fully full time modeling dengan shooting as a actor, berlakon. Lepas tu baru Awin masuk balik as a beauty consultant. Lepas ni Awin buat dua kijau lah, macam satu beauty consultant dan satu untuk modeling, shooting semualah. Rana, Awin boleh terlibat dengan Syami Saja Production? Sebab orang tak tahu ni lagu mana Awin tiba-tiba pop ada dalam Syami Saja Production. Proses eh, kena tanya Mi menanya tu. Proses, Rana Mi? Rana boleh Awin masuk Mi? Rana, okay, sebenarnya I rasa macam Awin reply story ke? Story komen gambar kau? Tak ingat lah Mi, tapi first yang kita jumpa dekat Sunway, ingat tak? Time tu Mi, Syami, Mi asyik dengan you. Sebelum tu kita dah macam DM macam tu lah. Marah dah. DM pasal job lah, pasal kerja job lah gitu. Mi reply story Awi, Awi pun reply story Mi, Awi komen dekat. Tu lah macam ni. Lepas tu komen-komen gambar lah. Alamak, terpecah pula dia. Tahun ni lah yang Mi DM Awin tu. Cakap Awin buat mari nombor nak kecek pasal kerja. Pasal job. Aku bagi. Lepas tu baru Mi cakap, okay, sebenarnya ni ada Mak Etote di movie, telefilm. Pop! Masa tu macam, what? Apa ni? Apa ni? Rasa macam tak percayalah. So, thank you so much kerana memilih saya. Masa mula-mula Awin nak terlibat dengan ASP kan? Apa semua, ada tak macam-macam komen pelik-pelik sampai kahwin kau? Of choice, of course. Sebabnya macam, diorang kan tahu siapa yang sebenarnya memegang watak tu kan? Tapi Awin ambil benda-benda tu, komen-komen tu, DM-DM tu as a macam pembakar semangat je lah. Macam tak hiraukan lah. Awin before this pernah tengok tak cerita Syami ataupun follow kau dia? Okay, semua platform Syami, Nisa semua Awin follow. Facebook, YouTube dah subscribe semua. So memang lah Awin tengok lah. Tak tengok video-video ke drama spontan? Allah lah, tu drama spontan lah. Tu Awin tengok sebabkan Papa Awin. Papa Awin duduk tengok depan TV tu, dia macam apa? Negak kan? Negak. Gelok-gelok. Macam apa benda ni? Diorang tengok ni. Apa benda ni kan? Lepas tu adik Awin join. Lepas tu diorang kata, kelakarlah. Papa Awin duk kek gelak. So esokkan hari tu kot. Lepas tu bawa cerita. Lepas tu tanya Awin. Awin ni orang Kelantan Awin. Ni. Dia, okay you apa semua ni lah. Papa Awin cakap. Okay. Lepas tu lepas tu bawa Awin tengok. So dari situ lah. Dia macam, ni Syami Syazli ni. Tera ni. Pak. Dapat ni memang whole family Awin rasa macam, ya Allah syukur sebab kita dapat job. Bukannya macam mana nak cakap. Dapat satu mesej dari Syami Syazli ni yang nak kita berlakon dengan dia tu, rasa macam syukur lah, rezeki Alhamdulillah. So family semua support gila-gila. Gila-gila lah, gila-gila. Sebabnya
dengan Syafiq Syafiq Production ni, dengan orang yang macam kita selalu nak tengok video dia kat YouTube, tak pernah jumpa, tapi pop dapat rezeki macam tu, memang alhamdulillah. Benda yang paling Awing tak boleh lupakan. Kau dia yang berlaku kau Awing dalam contoh dalam hidup ke apa? Kalau you guys pernah tengok Awing berlakon sebelum ni, ada satu cerita ni sampai sekarang Awing ingat, and Awing ingat lagi muka dia kan. Sebenarnya orang tu ambil Awing last minute. Malam tu Awing dekat Kelantan sebabnya Awing ada kenduri tahlil untuk arwah atuk Awing. So malam tu juga dia WhatsApp cakap, "Awing, I need you ni untuk ni. So you kena datang kat sini." Kita berlakon macam Awing cakap dengan Syamil Zali pun kita dah excited. Lepas tu dengan ni pengarah yang memang tersohor lah, orang kata tersohor lah dekat Malaysia ni. Kita tak fikir apa sebab kita nak bina nama, okay? Betul tak? Kita nak bina nama. So kita kena accept lah benda-benda yang last minute ni sebenarnya. Malam tu juga balik KL, sampai dalam pukul 4-5 pagi, pukul 7.30 pagi tu dah standby. Skrip dapat dalam pukul 3 pagi gitu. Bayangkanlah kita bukannya profesional. Macam Awing cakap, kita bukan profesional sebagai artis. Kita pun mesti ada buat silap. Tak boleh nak hafal all skrip dari satu dalam masa beberapa jam. Dia cakap macam ni, "Eh, aku shoot extra lagi baguslah shoot daripada kau." Awing masa tu macam, siapa cakap tu? Kameraman lah dia cakap. Kameraman lah. Bukan director. Director masa tu tak ada. Saya cakap, aku shoot extra lagi bagus daripada kau. Awing masa tu macam, kenapa dia cakap macam tu? Kita of course sedih sebabnya kita dah sedaya upaya daripada Kelantan tu nak pergi ke KL balik. Semata-mata kita nak, sebab nak buat kerjaan kita kan. Target Awing bila Awing nak nikah? 24 lah, 24 ke. 2 tahun lagi lah. Awing rasa Awing ni comel ke duk? Pernah kau tak rasa dapat cikgu minggu? Comel aku ni. Kita ni sebagai perempuan ni, sebagai perempuan of course lah kita pernah rasa. Kita make up pun, ni comel ni comel. Of course lah kita kan. Tipu lah kalau. Tak ada pun. Tak ada tu. Okay ke apa ni? Antara ramai-ramai kita punya special talent lah. Antara Yatim, Bedu, Asih, You ni, Awing rasa Awing akan pilih hak mana? Semua sebenarnya, semua. Tapi kena pilih juga lah. You lah kot. You. Sebabnya You ni, dia jenis macam care gila, tahu tak? Macam Awing tak boleh pergi situ. Kamu orang tu Awing. Awing tak boleh Awing. Tu ramah jatuh tu Awing. So, itu sahaja. Berapa soalan pun Nisa tak tahu, Nisa tanya Awing. Cuma Nisa harap dengan video ni, you guys boleh kenal sedikit Awing Ismail. Dan jangan lupa follow Awing Ismail di Instagram. Nama apa? A-W-E-E-N. Awing Ismail juga. Awing Ismail. Dan jangan lupa juga support kita punya Mael Total. Total The Movie. The Movie. Dulu, sedulu, jangan malu. La 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 la.